Itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai dia, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata walam yaghzu, barang siapa yang mati ya, walam yaghzu, dan dia tidak berperang, walam yuhaddis nafsahu bighazwin, dan dia tidak mengatakan dalam hatinya, meniatkan dalam hatinya untuk mau perang, ya udah enggak ikut perang juga enggak niat gitu ya, maka kata Nabi apa, mata ala syu'batin minan nifaq, maka orang tersebut mati ya di atas kondisi keadaan salah satu cabang dari bentuk kemunafikan. Karena hadis riwayat al-Imam Muslim. Jadi para jamaah yang kita garis bawahi apa di sini, orang yang mati dia belum ikut perang dan tidak ikut tidak pernah berniat untuk ikut perang, maka orang itu mati dalam keadaan nifaq. Ngeri kan nih Pak? Ada enggak teman-teman kita, saudara kita yang sebelumnya mungkin sudah meninggal dunia, dia belum baca hadis ini. Dia belum baca hadis ini terus dia mati. Dalam keadaan bentuk kemunafikan. Apa maksudnya ini para jemaah? Kalau kita mungkin kalau kita kaitkan dengan bab jihad, satu kondisi di mana keadaan kaum muslimin sedang terancam. Ya. Kondisi sedang perang. Terjadi akan terjadi peperangan, tapi kemudian dia tidak mau ikut. Udah enggak mau ikut, enggak ada niat. Berarti dia enggak ikutnya karena apa? Ternyata kaitannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa di sini dia dikatakan mati dalam keadaan nifak? Karena orang yang tidak ikut perang di zaman Nabi adalah orang munafik. Ya, pada saat perang Tabuk, ya. Itu yang tidak ikut adalah rata-rata orang munafik. Kalaupun ada yang tidak ikut dari kalangan orang yang beriman adalah orang tua, para wanita, orang-orang yang punya uzur pada zaman. Nah, kalau ada pengumuman perang, ada mau keberangkatan, dia enggak ngikut. Dan itu kagak niat. Nah, ini yang dimaksud para jemaah sekalian yang berbahagia. Adapun dalam keadaan normal seperti sekarang ini bagaimana? Ya alhamdulillah kalau kita baca hadis ini lalu kemudian insyaallah kita termotivasi kalau memang ternyata suatu saat dibutuhkan kita niatkan untuk membela Islam, ya itu sudah cukup menggugurkan kewajiban kita untuk ikut dalam perang. Meskipun kita tidak terjadi perangnya, tapi niatnya sudah ada.